بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد اخواني في الله واخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita semua untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini adalah amal ibadah yang sangat agung yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu 'alaihi wasallam bersabda, Man yuridillahu bihi khairan fid din. "Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka orang tersebut akan dijadikan mengerti tentang ilmu agama." Sehingga tanda dari kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah pada saat hamba tersebut termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk duduk di majlis ilmu mendengarkan penjelasan-penjelasan ilmu agama. Karena tidak ada yang bisa membahagiakan kehidupan seseorang kecuali ilmu. Tidaklah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan itu adalah ilmu. Sehingga ilmu adalah cahaya, ilmu adalah kebahagiaan, ilmu adalah tolak ukur kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dan pada Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat penting bagi kita sebagai muslim dan muslimah. Judul dari pengajian kita pada malam hari ini adalah kewajiban tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada kita semua tentang agama Islam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan kebijaksanaannya memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tepat untuk menyampaikan risalahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ yakhtar dan Tuhanmu maha mencipta dan maha memilih orang-orang yang ia kehendaki. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang rasul, sebagai orang yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mengikutinya, tunduk dan patuh kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita semua untuk beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat At-Taghabun ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'aminu billahi wa rasulih." berimanlah kalian kepada Allah dan kepada utusannya. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Kemudian lanjutan ayatnya Allah mengatakan wanurilladhi anzalna wallahu bima ta'amaluna khabir dan berimanlah kalian juga kepada cahaya yang telah kami turunkan kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat 28, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada utusannya. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap manusia yang mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul, mereka semua wajib untuk mengikutinya mereka semua wajib untuk beriman kepadanya, wajib untuk tunduk dan patuh kepadanya. Siapapun manusia tersebut pada saat dia hidup di masa Nabi Muhammad atau setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sampai hari kiamat, maka setiap manusia wajib untuk beriman kepadanya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Melihat mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di zamannya atau setelahnya, tapi tidak beriman dengan ancaman yang sangat berat, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wal nafsi Muhammadin biyadih. demi zat yang Muhammad berada di jiwa Muhammad berada di genggamannya. La yasmau bi bin min hadhi al ummah Yahudiun walla Nasraniun yu'min bil illa kana min nar tidaklah." ada satu orang pun dari kalangan umat ini, maksud umat ini adalah umat dakwah, yaitu setiap manusia yang mendapati dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan tidaklah ada seorang pun yang mendengar tentang diriku dari seluruh umat ini, baik dia orang Yahudi ataupun orang Nasrani, kemudian dia mati dalam kondisi dia tidak beriman kepada aku, maka dia termasuk penghuni neraka. Lihat ancaman yang sangat keras yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kewajiban setiap manusia untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga keimanan kita kepada Nabi Muhammad menjadikan beliau adalah orang yang paling kita cintai yang ada di muka bumi ini. Kita tidak mencintai diri kita lebih daripada cinta kita kepadanya. Kita tidak mencintai keluarga kita lebih dari cinta kita kepadanya. Sehingga orang yang paling kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan konsekuensi dari keimanan kepada-Nya. Pada saat kita beriman kepada Nabi Muhammad, maka beliau menjadi manusia yang paling kita cintai. Sehingga dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum" وعشيرةكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وما ترضونها kata Allah subhanahu wa taala katakanlah wahai Muhammad jika seandainya ayah-ayah kalian anak-anak kalian saudara-saudara kalian keluarga kalian harta yang kalian usahakan perdagangan yang kalian lakukan yang kalian takut kalian rugi di dalamnya dan tempat tinggal yang kalian sukai. Jika itu semua, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Jika itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa fi sabilih. Dan begitu juga berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta bi amri, Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Maka nantikanlah sampai Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada kalian dengan keputusan dia Maksudnya adalah ancaman azab dari Allah subhanahu wa ta'ala pada saat seseorang mengedepankan cintanya kepada selain Allah dan Rasulnya daripada Allah dan Rasulnya. Sehingga Al-Qadhi'iyad seorang ulama mengatakan tentang ayat ini فَكَفَى بِهَذَا حَضًّا وَدَلَالَةً وَحُجَّةً عَلَىٰ إِلْزَامِ مَحَبَّتِهِ Sesungguhnya ayat ini adalah dalil yang cukup untuk menjadikan peringatan bagi kita semua bahwa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kewajiban. Alaihi Wasallam dan juga betapa bahayanya orang yang mengedepankan cinta kepada dunia dibandingkan dengan cinta kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ini adalah Surat At-Taubah ayat 24 yang menunjukkan tentang pentingnya seorang mencintai Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah kalian beriman sampai kalian mencintai diriku daripada kalian mencintai orang tua kalian dan anak kalian dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Sehingga ini adalah konsekuensi dari keimanan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad, maka kita wajib mencintai beliau. Melebihi daripada cinta kita kepada manusia-manusia yang lain. Siapapun orang tersebut. <tuh> Walaupun mereka adalah keluarga kita sendiri. nggak boleh. Kita mencintai keluarga kita lebih besar daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab, anhu arda, seorang sahabat yang mulia, beliau pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, la anta ahabu min kulli shay illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah sosok yang paling aku cintai dibandingkan segala sesuatu kecuali diriku. Subhanallah Umar jujur, nggak kayak kita ya. Umar berkata jujur, wahai Rasulullah, aku cinta kepadamu melebihi segala sesuatu kecuali diriku. Jadi Umar lebih mencintai dirinya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "La ya Umar hatta wa nafsik. Imanmu belum sempurna wahai Umar sampai engkau mencintai diriku lebih daripada cintamu kepada dirimu sendiri." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa innahu ana wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi." Saat ini wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah yang paling aku cintai bahkan dari diriku sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, Al-ana ya Umar, saat ini imanmu sudah sempurna wahai Umar. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sehingga hadis ini adalah dalil yang sangat tegas. Yang menjelaskan bahwa konsekuensi keimanan kepada Nabi Muhammad adalah mencintai Nabi Muhammad lebih daripada kecintaan kita kepada seluruh manusia, bahkan kepada diri kita sendiri. Dan ini kita dapatkan ya bahwa para sahabat senantiasa membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka rela mati untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perang Uhud misalnya, pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi target sasaran kaum musyrikin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipanah, ditombak, diserang maka sebagian sahabat menjadikan tubuh mereka sebagai tameng agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terluka, sehingga kecintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Sehingga ini yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Kemudian pertanyaan yang disebutkan oleh para ulama adalah mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhak untuk mendapatkan kecintaan yang begitu besar dari kita. Maka ketahuilah bahwa seseorang mencintai orang lain karena manfaat yang ia dapatkan dari orang tersebut. Ini adalah fitrah manusia. Bahwa setiap orang akan menaruh kecintaan kepada orang yang memberikan manfaat kepadanya. Kita cinta kepada orang tua kita karena mereka yang membesarkan kita, yang mendidik kita, yang memberikan kepada kita harta kita cinta kepada sahabat-sahabat yang hidup bersama kita karena mereka adalah orang-orang yang peduli dengan kita. Karena mereka adalah orang-orang yang bersama kita berjuang. Sehingga kecintaan seseorang kepada orang lain sekali lagi atas dasar manfaat yang didapatkan oleh orang tersebut. Makanya ada pepatah di masyarakat kita, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita bisa sayang sama orang, bisa cinta sama orang lain kalau kita nggak kenal orang tersebut. سيجا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بليو ما واما السبب في وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه اكثر من اي شيء من اي شخص فلان اعظم الخير في الدنيا والاخره لا يحصل لنا الا على يد النبي صلى الله عليه وسلم والايمان به واتباعه كتب اليوم سسوكه هي السبب من افاكيتا الله سبحانه وتعالى اندق بالجداي بليو Bahkan cinta tersebut harus lebih besar daripada cinta kita kepada seluruh manusia, sebabnya adalah karena seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat tidak bisa kita dapatkan kecuali melalui siapa, melalui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan beriman kepadanya dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Dari mana kita tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tidak ada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dari mana kita tahu? tentang agama Islam dari mana kita tahu tentang tata cara sholat bagaimana kita tahu tentang puasa Ramadan kalau bukan karena karunia dari Allah melalui perantara siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga manfaat yang kita dapatkan dari sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah besar kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wadalika annahu la najat li min azabillah walla usulil walla usulalehu ila rahmatillah illa biwasitatir rasul. Sesungguhnya tidak ada orang yang bisa selamat dari api neraka. Tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam surga mendapatkan rahmat Allah kecuali melalui sebab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil bihi wa wa Yaitu dengan beriman kepadanya, mencintainya, loyal kepadanya dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Sehingga Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada kita. Bayangkan Islam yang kita jalani dalam kehidupan kita, ibadah kepada Allah yang merupakan tujuan keberadaan kita di muka bumi ini semuanya diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berusaha untuk memberikan manfaat kepada kepada umatnya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini juga menguatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang sangat peduli kepada umatnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan "Mata'li wa masalukum kama tsali rajulin au naran faja'ala al wal yaqa'na fiha. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesungguhnya permisalan diriku terhadap kalian adalah bagaikan seseorang yang menyalakan api unggun pada saat dia menyalakan api tersebut maka serangga-serangga binatang-binatang kecil itu masuk ke api tersebut anha dan orang ini karena kasihan sama serangga-serangga ini serangga-serangga itu dihalangi jangan sampai masuk ke dalam kobaran api dihalangi oleh orang ini wa ana wa antum tafallatuna yadi sesungguhnya aku senantiasa berusaha untuk menarik kalian jangan sampai kalian semua masuk ke dalam neraka akan tapi sebagian dari kalian lepas dari tarikanku sehingga mereka masuk ke dalam neraka lihat bagaimana Nabi SAW so menjelaskan tentang kepeduliannya terhadap umatnya agar mereka tidak masuk neraka manfaat apa lagi yang kita harapkan manfaat apalagi yang lebih besar daripada apa yang tadi disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam surat At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, لَقَدْ جَاءَكُمْ rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'alitum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur Telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian, dari manusia juga. Utusan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya Nabi Muhammad. Azizun alaihi ma Terasa berat baginya kesulitan yang kalian dapatkan. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam gak tega sama umatnya. Kalau mereka kesulitan, kalau mereka masuk neraka, kalau mereka tidak mendapatkan hidayah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Sehingga ini yang disifatkan oleh Nabi Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Rasulullah. Bahwa terasa berat baginya kesulitan yang, di, yang tertimpa kepada umatnya. Hari alaikum. Dia senantiasa berusaha dengan sangat giat untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Dan beliau adalah orang yang sangat lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Sehingga ini adalah potret dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kita wajib beriman kepadanya, kita wajib untuk mencintainya. Bahkan, kita sadar bahwa beliau adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat dalam kehidupan kita, sehingga perintah terbesar yang menjadi kewajiban kita setelah kita beriman kepadanya, setelah kita mencintainya, setelah kita yakin bahwa beliau adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? kita senantiasa tunduk, patuh, dan konsisten dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau. Beliau adalah contoh kita dalam beragama. Tidak ada lagi contoh untuk beragama kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya orang yang seluruh perkataannya wajib kita terima. Tidak ada satu perkataan Nabi, satu pun Baik dalam kondisi beliau sedang senang atau kondisi beliau sedang marah yang boleh kita tolak. nggak boleh. Imam Malik rahimahullah, beliau adalah Imam Darul Hijrah. Beliau ulama di kota Madinah, kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat beliau mengajar di Masjid Nabawi, dihadiri oleh muridnya yang sangat banyak. Kemudian beliau mengatakan, Kulluna radun wa illa sahibu qabr. Sesungguhnya setiap manusia, seluruhnya perkataannya bisa diambil, bisa dibuang kecuali orang yang ada di dalam kuburan ini. Siapa maksudnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa ditolak. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza shahhal hadis, fa huwa madzhabi." Jika hadisnya sahih, maka itu adalah mazhabku. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i punya mazhab. Tapi subhanallah, lihat pengagungan beliau terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mengatakan, "Idza arada qawli qaula Rasulillah, fadribu kalau seandainya perkataanku menyelisih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil perkataanku kemudian lemparkan ke tembok lihat betapa pengagungan seorang Imam Syafi'i rahimahullah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang harus kita lakukan pada saat kita mengaku sebagai orang yang beriman kepadanya sebagai orang yang mencintainya pengagungan yang tinggi, yang besar kepada Nabi SAW dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa mereka adalah orang-orang yang paling bersegera dalam taat dan tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam salat menjadi imam dan sahabat-sahabatnya menjadi makmum di belakang beliau. Di tengah-tengah salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandalnya, karena di antara sunnah adalah menggunakan sandal saat sholat. Ya, nanti Isya' jangan pakai sandal di sini pak ya, jangan salah paham ya. Maksudnya adalah jika tentunya tidak memberikan mudarat dan tidak mengotori masjid. Ya, pada saat kita punya kesempatan untuk sholat dengan pakai sandal maka pakai. Contoh kita terlambat masuk ke masjid, kemudian kita sholat di bagian luar masjid bisa pakai sandal, silahkan pakai sandal. Pada saat kita sholat idul adha, idul fitri misalnya di lapangan, bisa pakai sandal, silahkan pakai sandal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan sandal pada saat sholat. Tentu syaratnya adalah sandal tersebut tidak terdapat najis, sandalnya bersih. Kalau ada tanah kotoran sedikit nggak masalah. Yang penting sandal tersebut bersih. Maksudnya adalah bahwa di tengah-tengah sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan sandalnya. Antum tahu apa yang dilakukan oleh para sahabat? Seluruhnya melepaskan sandal mereka. Maka setelah sholat selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, al fa alqaina Sesungguhnya kami melihat dirimu ya melepaskan sandalmu, maka kami lepaskan sandal kami. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan sesungguhnya Jibril datang kepada aku. Kemudian mengkabarkan kepada aku bahwa di sandalku ada najis. Sehingga aku lepaskan. Lihat sikap para sahabat Nabi. Yang dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam langsung mereka lakukan. Mereka mengerti tentang konsep surat An-Nisa ayat 80 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan man yuti'ir rasul faqad Allah barang siapa yang taat kepada rasul berarti dia taat kepada Allah bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan man ali faqad atau Allah barang siapa yang taat kepada aku berarti dia taat kepada Allah wa man asali faqad dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku berarti dia bermaksiat kepada Allah sehingga nggak ada yang salah dari apa yang timbul dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya benar. Kita nggak akan ragu pada saat itu adalah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat yang mulia, beliau adalah sahabat Nabi yang mencatat semua yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dicatat. Nabi berbicara dicatat, Nabi lagi ceramah dicatat, Nabi lagi berbicara dengan sahabat-sahabatnya dicatat. Sampai saking dia mencatat segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi, seseorang mengatakan kepadanya, "Wahai Abdullah bin Amr, jangan dicatat semua, jangan dicatat semua." Sesungguhnya Nabi Muhammad terkadang dia lagi senang, terkadang dia lagi marah. Kalau dicatat pas lagi dia lagi marah, bahaya. Jangan dicatat semua, sehingga Abdullah bin Amr datang kepada Nabi SAW, mengadukan apa yang dia dapatkan dari orang tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, Walladhi nafsi biyadih, Demi zat yang diriku berada di genggamannya, Maksudnya demi Allah, Uktub tulislah semuanya, Ma kharaja min hadha illa haq, Sesungguhnya tidak ada yang keluar dari mulutku ini, Kecuali semuanya kebenaran, Semuanya pasti benar, Oleh karena itu dalam surat al najm Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Wa ma yantiku alil hawa, Il huwa illa wahyu yuha, Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad dengan lisannya adalah sesuatu yang timbul karena hawa nafsu. Bukan. In huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Sehingga ini yang menjadi kewajiban setiap muslim dan muslimah. Taat, tunduk, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kisah lain pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyerbu Khaibar. Khaibar adalah satu kota yang tinggal di dalamnya orang-orang Yahudi. Setelah diusir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah, mereka tinggal di Khaibar. Kemudian mereka melakukan berbagai macam pengkhianatan. Mereka berusaha membantu orang-orang musyrikin Makkah untuk menyerbu kota Madinah. Padahal mereka punya perjanjian damai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tabiat dari orang-orang Yahudi. Pengkhianat dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, sampai hari kiamat nanti. Bahkan dari zaman-zaman para Nabi dan Rasul sebelumnya. Mereka yang membunuh banyak di kalangan para Nabi. Mereka yang menghina banyak dari kalangan para Nabi. Mereka bahkan menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengatakan Allah mengatakan Wakalatil Yahudi Uzairun ibnu Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Anaknya Allah. Alhamdulillah. Kemudian mereka juga mengatakan sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wa qalatil Yahudu yadullahi baghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu. A'udzubillah. Betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu. Kemudian Allah mengatakan. Um, Qaqalatil Yahudu Yadullahi Tangan mereka yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu. Mereka mendapatkan laknat atas apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu Sesungguhnya kedua tangan Allah itu terbentang dengan luas. Yunfiqu yasha, Allah akan memberikan infak, memberikan rizkinya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Intinya adalah Nabi SAW dengan para sahabat yang menyerbu orang-orang Yahudi di Khaybar. Dan penyerbuan Khaybar di perang Khaibar adalah perang yang cukup Sulit karena orang-orang Yahudi memiliki delapan benteng yang mereka bersembunyi di baliknya. Mereka punya persediaan makan yang banyak, punya perkebunan kurma yang banyak di balik benteng yang mereka yang mereka buat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengalahkan mereka sampai makanan-makanan yang um, menjadi perbekalan kaum Muslimin. Ya, pasukan di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lama kelamaan menipis sampai habis sampai akhirnya sahabat-sahabat Nabi mereka menyembelih keledai yang mereka miliki untuk kemudian dimasak dan dijadikan sebagai makanan mereka pada saat mereka sembelih ya keledai-keledai pasukan kaum muslimin memasak daging keledai Kemudian kondisinya lapar, kondisinya mereka sedang berperang. Ya, mereka dengan waktu yang lama mereka mengepung kota Khaybar yang di situ ada benteng-benteng yang jumlahnya ada delapan, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Pada saat dimasak dan sebentar lagi matang, Anas bin Malik bercerita, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada salah seorang sahabat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada aku bahwa daging keledai diharamkan untuk kaum muslimin sampai hari kiamat. Tuh bayangkan. Dikasih tahu salah seorang sahabat diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menginformasikan kepada seluruh pasukan. Hati-hati, daging keledai sekarang sudah haram. Maka dia pun berteriak di tengah-tengah pasukan yang sedang menunggu daging ini masak, Orang ini mengatakan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan atas kalian daging keledai. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Anas bin Malik mengatakan, فَاُكْفِعَةِ الْقُدُورِ وَهِيَ bil maka seluruh panci-panci yang sebentar lagi matang semuanya ditumpahkan dan dilemparkan dibuang seluruhnya dan mereka tidak makan sedikit pun dari daging yang mereka sedang masak. Lihat sahabat-sahabat Nabi bukan kita zaman sekarang. Kalau syariat tersebut turun di zaman sekarang, apa yang akan terjadi? Banyak komplain Pak. Banyak komplain, banyak alasan. Mungkin kita bakal bilang, haramkannya nanti, sejam lagi aja. Selesai makan, diharamkan sampai hari kiamat. Selesai, betul tidak? Itu bilang betul lagi. Terkadang kita, itu yang difikirkan oleh manusia, itu yang difikirkan oleh sebagian orang. Tapi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka nggak berpikir itu. Mereka yakin bahwa syariat ini adalah datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seluruhnya pasti benar, yang ini merupakan wahyu dari Allah dan Allah adalah al-hakim yang maha bijaksana, pasti banyak kebaikan di balik pengharamannya makanan tersebut. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dipatuhi, sangat didengarkan perintah-perintahnya dan ditaati oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu Mereka nggak perlu menganalisa terlebih dahulu. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakannya, maka sami'na wa Walaupun dalam kondisi lapar, walaupun dalam kondisi perang, dalam kondisi perang, mereka tahu bahwa kemenangan kaum muslimin itu terikat dengan ketaatan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Sesungguhnya seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang tidak mau masuk surga. Maka Nabi para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapa yang enggan untuk masuk surga? Maka Nabi mengatakan man ata'ani jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada aku, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, menyalahi perintah-perintahku, maka dia adalah orang yang tidak mau masuk surga. Ya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Sehingga inilah ya potret para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya secara secara spesifik. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa dikisahkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan ayat Ayat-ayat um, terakhir dari surat Al-Baqarah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Antum perhatikan ayatnya baik-baik. Lillahi ma fis samawati Hanya milik Allah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Wa in ma anfusikum aw Segala sesuatu yang kalian lakukan, yang kalian tampakkan dan segala sesuatu yang ada di hati kalian, yang ada di pikiran kalian tidak ditampakkan, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya yasha wallahu ala kulli qadir. Allah akan mengampuni orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah akan mengazab orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Antum bayangkan yang dilakukan atau yang difikirkan semuanya bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Hurairah mengatakan fashtadda dzalika ala ashabi Rasulillah. Maka ayat ini sangat berat bagi sahabat-sahabat Nabi. Fa'atau Rasulullah thumma baraku ala rukab. Maka mereka pun datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka duduk di atas lutut mereka di hadapan Rasulullah. Allahu Akbar lihat penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang kepada Nabi kemudian mereka bersimpuh di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengatakan, Ay Rasulullah, wahai Rasulullah, kulifna minal a'amali ma'nutiq. Ma Sesungguhnya kami telah diperintahkan oleh Allah amalan-amalan yang kami mampu untuk melakukannya. As-salah, was-siyam, wal-jihad, was sadaqah Kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan jihad, kita melaksanakan sedekah. Ini adalah amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada kami dan kami mampu untuk melakukannya. Tidak ada masalah. Kemudian kata mereka, وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِي الْآيَةِ dan sungguh telah diturunkan ayat ini kepadamu, dan kami tidak sanggup untuk melakukannya. Kejujuran para sahabat pada saat mereka merasa berat terhadap ayat ini, bayangkan kita memikirkan dosa, tercatat dosa, terbesit di hati kita, sebuah keburukan, tercatat dosa, bukan cuma pada saat melakukannya saja. Ini berat, siapa yang mampu? Sehingga para sahabat datang kepada Nabi mengatakan hal tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, Aturidu antakulu kama qala ahlul kitab ini qablikum. Apakah kalian mau mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh orang-orang ahli kitab sebelum kalian? Sami'na wa Orang-orang Yahudi mengatakan, Sami'na kami mendengar wa Dan kami bermaksiat. Lihat kurang ajarnya orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan ini kepada rasul-rasul mereka. Sami'na wa asayna. Kami mendengar dan kami bermaksiat. Kata Nabi SAW. Balkulu. Sami'na wa Ucapkanlah. Sami'na wa Kami mendengar dan kami taat. wa Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Sesungguhnya kak, hanya kepada lah kami akan kembali. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ucapkanlah sami'na wa ata'na ghufraanaka rabbana wa ilaikal mashiir maka abu hurairah mengatakan para sahabat pun mengucapkan zikir ini mereka mengucapkan sami'na wa ata'na ghufraanaka rabbana wa ilaikal mashiir sami'na wa ata'na ghufraanaka rabbana wa ilaikal mashiir sami'na wa ata'na ghufraanaka rabbana wa ilaikal mashiir diulang-ulang oleh mereka sampai abu hurairah mengatakan Falamma qara'aha zallat biha al Mereka terus mengulanginya sampai lisan mereka basah dengan menyebutkan ucapan ini. Karena saking mau taatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sulit, walaupun enggak bisa dilakukan secara akal mereka, kata Nabi ucapkan ini diucapkan oleh mereka. Maka tidak berselang lama Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Aman al-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Allahu Akbar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya telah beriman seorang rasul terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Siapa maksudnya seorang rasul ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'minun. Dan begitu juga orang-orang yang beriman kepadanya. Lihat tazkiah, Ya sanjungan dari Allah kepada sahabat-sahabat Nabi. Bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. <kullun> wa malaikatihi wa kutubihi wa <rasulih> Mereka semua beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada seluruh Rasul. <kullun> La nufarriqu <rasulih> malaikat kitab <kullun aamana> Kami tidak membeda-bedakan antara satu Rasul dengan yang Rasul yang lain. Wa <kullun aamana> dan mereka mengatakan apa?

sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membebani seorang hamba lebih dari kemampuannya Laha maka sahabat wa alaiha sahabat yang ditulis dosa adalah yang yang akan ditulis pahala adalah apa yang dia lakukan dan yang ditulis dosa adalah apa yang mereka lakukan sehingga ayat yang dirasa berat oleh para sahabat Nabi dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala hukumnya digantikan dengan ayat-ayat yang diturunkan berikutnya sehingga hukum Islam sampai saat ini, sampai hari kiamat kelak, bahwa dosa-dosa yang terbesit di pikiran kita, yang terbesit di hati kita, tercatat oleh malaikat atau tidak? Tidak. Dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai seseorang berucap atau berbuat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Inna Allah tajawaza'an ummati bihi malam Sesungguhnya Allah telah memaafkan untuk seluruh umatku. Apa yang terbesit di fikirannya sampai dia ter, sampai dia berucap atau dia berbuat. Sehingga hadith ini adalah dalil bahwa sesuatu yang masih di fikiran kita, yang masih besitan hati kita, itu gak dicatat dosa. Ya lihat, para sahabat Nabi ورضاه, Rasa tunduk mereka, rasa patuh mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Sehingga ini adalah potret dari para sahabat bagaimana sikap seharusnya yang perlu kita contoh untuk tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara antara bentuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tunduk dan patuh kepada beliau adalah dengan beragama sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Kita tidak menguranginya, tidak pula menambahkannya. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, itulah yang kita ikuti. Sehingga dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat yang sangat agung. Ayat yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam adina. Pada hari ini, telah kusempurnakan agamaku untuk kalian. Telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian. Dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Antum tahu, ayat ini didengar oleh orang-orang Yahudi di zamannya Umar bin Khattab. Orang-orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, kemudian mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya ada satu ayat di dalam Al-Quran, kalau ayat itu turun kepada kami, bangsa Yahudi, sungguh. Hari turunnya ayat tersebut akan kami jadikan sebagai hari raya. Jadi di antara kebiasaan orang, -orang Yahudi adalah suka bikin-bikin hari raya. Mereka suka sama satu hari dibikin hari raya, hari besar mereka. Sehingga orang-orang Islam hari besar mereka ada berapa? Ada dua, Idul Fitri dan Aidul Adha. Maka Umar bertanya, ayat yang mana? Ayat yang mana? Kok spesial banget ini bagi orang-orang Yahudi? Padahal turunnya kepada umat Islam. Kata mereka, ayat yang bunyinya adalah, Al-yawma dinakum wa atbabtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Kata Umar bin Khattab Allah. Sesungguhnya aku tahu. Tahun berapa ayat ini turun? Bulan apa ayat ini turun? Hari apa ayat ini turun? Di mana Rasulullah SAW pada saat ayat ini turun? Semuanya aku menghafal. Tapi apakah dijadikan sebagai hari raya oleh Umar? Tentu tidak. Kata Umar bin Khattab, ayat ini turun di tahun ke-10 Hijriyah di tanggal 9 Zulhijjah pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang wukuf di Arafah di Haji Wada, a. sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepadanya ayat ini tiga bulan sebelum Nabi SAW wafat. Dan pada saat ayat ini turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah di padang Arafah pada saat kaum muslimin sahabat-sahabat Nabi sedang berhaji bersama Nabi. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa ini adalah perkumpulan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar yang tercatat sepanjang sejarah perkumpulan di Haji Wada ratusan ribu atau seratus ribu lebih para sahabat kumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri berkhutbah di hadapan mereka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tarok cukup ala mithlil bayda lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik Sesungguhnya, aku meninggalkan kalian dalam kondisi agama Islam ini terang benderang. Malamnya bagaikan siang, dan tidak ada orang yang tersesat di dalam Islam kecuali orang yang binasa. Sebagian ulama mengatakan, "Sebagian ulama menjelaskan sesuatu yang paling terang di alam semesta ini." Apa matahari betul tidak? Tapi subhanallah ternyata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih terang daripada matahari. Berdasarkan hadis ini. Kenapa? Matahari pada saat menyinari belahan bumi satu bagian, maka belahan bumi yang lain diterangi juga atau tidak? Tidak. Sebagian siang, sebagian malam. Tapi agama Islam, sunnah Nabi wasallam, Nabi yang mengatakan, Lailuha nahariha, Malamnya bagaikan siang. Gak ada bedanya antara siang dan malam. Semuanya terang, semuanya jelas di dalam Islam. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, Mamin shayin ilal jannah wa yuba'idukum nar illa waqad Tidak ada satu kebaikan pun yang mendekatkan diri kalian kepada surga. Tidak ada kebaikan pun yang bisa menjauhkan kalian dari neraka. Kecuali semuanya sudah di, sudah dijelaskan. Semuanya sudah dijelaskan. Tidak ada yang luput dari Nabi Alaihi Wasallam. Sehingga kita harus meyakini bahwa Nabi SAW pad adalah amanah. Nabi sudah menyampaikan amanah dari Allah. Agama Islam semuanya sudah jelas. Agama Islam semuanya sudah disampaikan oleh Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Al Imam Balik, Imam Balik, rahimahullah, beliau mengatakan, "Mani bertada Islam ibidatan, an Muhammad dan risalah. Barang siapa yang membuat ritual baru dalam beragama, sesungguhnya seakan dia menyatakan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. Wasallam telah berkhianat terhadap risalahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini membalik yang mengatakan. Kenapa? Kata Imam Malik karena Allah mengatakan Al Akmal Tulakum Dinaqum. Hari ini telah kusempurnakan agamaku untuk kalian. Allah menyatakan bahwa agama sudah sempurna. Pada saat kita membuat ritual baru dalam beragama, seakan kita mengatakan Allah sudah mengatakan sempurna tapi masih ada yang belum disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sehingga maksudnya adalah di antara bentuk pengagungan kepada Nabi, di antara bentuk tunduknya kita dan patuhnya kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita menjalankan agama ini tanpa menguranginya sedikit pun dan tanpa menambahkannya sedikit pun dari apa yang sudah dibawakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan azan dulu, mungkin setelahnya kita lanjutkan sedikit. Baik. Sehingga itu tadi penjelasan ya tentang kewajiban kita semua untuk beriman kepada Nabi Muhammad, mencintainya dan selantiasa patuh dan tunduk kepada perintah-perintahnya. Ya bahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad kana lakum rasulillahi uswatul hasanah sesungguhnya pada diri Rasulullah terhadap suri tauladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa Rasulullah adalah panutan kita dalam segala sesuatu. Sebagaimana Nabi SAW panutan kita dalam beribadah, dalam melaksanakan sholat, dalam melaksanakan puasa, ya dalam berbuat kebaikan-kebaikan dan amal soleh, maka Nabi SAW juga sebagai contoh bagi kita dalam seluruh sisi kehidupan beliau. Bagaimana beliau berumah tangga, bagaimana sikapnya terhadap sahabat-sahabatnya, bahkan kepada musuh-musuhnya, ya bagaimana kebaikan beliau kepada orang-orang yang ada di sekitarnya itu sebuah patut kita contoh karena beliau adalah seorang nabi dan rasul dan suri tauladan bagi kita semua barakallahu fikum semoga apa yang disampaikan bermanfaat ada yang mau bertanya kalau ada yang bertanya mungkin saya persilahkan kalau tidak ada <tuh> kalau tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini Ya sekali lagi semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kehidupan kita dalam keseharian. Kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.